Andre. Sule. Ada info nggak tentang? Ada le. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pemirsa di rumah juga. Oke, silakan. Tentang casting, ya. Jadi pada dasarnya casting itu sama dengan lowongan pekerjaan, karena casting adalah sebuah proses pencarian pekerjaan untuk memerankan sebuah karakter dalam sebuah produk audio visual. Jadi casting itu juga merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah produksi film, sinetron atau acara hiburan lainnya. Karena sebuah acara akan berhasil saat pemeran di dalamnya terasa tepat dan pas untuk memerankan sebuah karakter. Luar biasa. Tanya Om Didi. Oh iya. Dulu pakai casting juga nggak Om Didi? Dulu pakai casting Om? Casting. Casting? Oh, yang benar. Tapi yang pengen saya tanyain, ada nggak pembelajaran yang lain? Misalkan aktor itu harus ada latihan gestur, pernapasan, atau yang lain-lain. Fisik. Sama nggak sama teater? Pada prinsipnya acting adalah acting ya. Mau dipakai itu acting, mau dipakai untuk teater, mau film, ya acting gitu. Tapi artinya, ada pelajaran? Ya ada pelajarannya. Gimana sih Om? Caranya gimana? Mungkin lebih ke memperkaya kali ya. Memperkaya ya otomatis ya kita harus wawasannya luas, banyak baca, kita juga gak boleh pasif. Iya. Banyak sekali yang saya lihat anak-anak sekarang tuh pasif sekali. Nonton film-film aja enggak gitu, kecuali film-film yang lagi ngetop-ngetop aja gitu. Padahal film-film dulu-dulu tuh banyak sekali contoh-contoh film yang sangat bagus-bagus. Kenapa? Ngapain sih Sule? Ntar itulah ada waktu dan tempatnya, oh, iya. Latihan di sini. Latihan pernapasan kayak orang lagi wasir. Tapi Om Didi ingat gak ini? Gutak kita kuageo, gutak kita kuageo. Ingat dong? Di sini ya? Itu yang judul apa sih? Siapa yang Anak Jin ya? Itu kan? Gutak kita kuageo, gutak kita kuageo. Jin, keluar sih Jin. Natural ya, jadi on-onnya juga kelihatan. Jadi kalau memerankan itu susah loh, kalau kita memeranin apapun. Saya aja sampai sekarang susah Om. Oh ya? Iya, jadi kabayan itu kan harus tidak boleh, kan terlalu bodoh-bodohin juga gak kabayan gitu kan. Belum minum ya? Belum. Aduh, Maya! Mai, Mai, gimana sih? Ini ada tamu, bagaimana sih? Iya Kang Sule, ini kan lagi siapin dulu. Ini calon saya Om, ya calon istri. Oh. Nunggu dianya mau. Calon istri kok yang disuruh bikin minuman, Sule. Ya kan, kan nantinya juga akan jadi ibu rumah tangga. Bukan ibu minuman. Lah kan sementara ini kan dia kerja di saya. Kalau udah jadi mah enggak lah. Berani. Serius ini. Jangan serius. Katanya kalau aktor itu harus bisa memerankan. Ini peran. Oh, peran. Oh. Aslinya mah. Oh, masa saya nolak? Tapi Neng emang ngefans banget sama Mbak Mer, sama Om Didi Petet, actingnya keren. Neng punya hadiah. Oh, buat Om Didi Petet sama Mbak Mer. Asik. Kasih hadiah. Maya. Rumah, Ji. Dikasih rumah sama apartemen satu, Ji. Asik. Hadiah apa, Maya? Penasaran begini, ya? Kawin nih, awal kayak begini, makan. Nah, ini ingat gak? Oh, nah. Waktu dulu pernah katanya main film di Hollywood ya? Apa nih, masuk ke restoran Jepang, iya. Terus tiba-tiba ada yang ngasih tahu selamat datang katanya, iya. Welcome Meriam Bellina dan Ongki Alexander dan Emon. Masih inget ya Ji? Masih inget ya? Aduh, diceritain atau teh? Yang saya inget sih kita lagi jalan di pinggir jalan. Iya, kalau di tengah jalan ketabrak. Tengah malam pinggir jalan. Oh iya. Tengah malam ya kita ketinggalan bis. Oh iya. Enggak ada bis lagi, akhirnya kita jalan balik ke hotel. Orang bisa ngenalin saya dari bokong saya, bingung kan? Wah, dari jauh, Meriam. Itu di... dari belakang. Dia ngendap. Masa belum lihat muka, berarti lihat apa? Lihat bokong lu, Ji.
punya khas berarti ya. Iya, ternyata saya gimana ada nama emang? Miriam di bokong. Ada namanya Miriam. Itu di mana waktu itu? Di LA. Di LA? Di LA. Jalan ke Bali luar biasa, juga. Ya? Lagi jalan di belakang juga. Miriam, ada nama gue di bokong. Jadi pas masuk ke restoran Jepang itu, yang punya restoran berarti bahasa Jepang dong? Enggak. Itu orang, ternyata setelah kita telusuri, ternyata dia orang Jepang yang ada di Indonesia. Indonesia. Jadi dia pernah tahu kita-kita di sini. Orang Jepang yang ada di Indonesia. Tahu pemain Indonesia, padahal dia orang Jepang. Iya. Itu luar biasa dong. Tepuk tangan buat mereka. Waktu syuting di sana, kan krunya kan sangat minim sekali karena ya ongkos dan lain-lain itu kan jadi berat. Jadi kita di sana jadi Make up. Masa? Kostum. Make up sendiri. Catering, iya. Driver. Oh, semuanya sendiri? Iya. Kasihan banget ya. Di pinggir jalan, aku bikinin rambutnya emo. Dikasih hairspray yang sekaleng gitu. Ini ada satu kejadian yang lucu. Kita... Belum. Oh, kalau Mbak Merma udah tahu ceritanya, maka iya, tawa duluan. Tapi Om Didi punya sekolah acting katanya kan ya? Betul. Ngajarin acting tuh gimana sih Om? Ajarin Neng dong. Hai. Diajarin gimana gitu caranya? Kamu berdiri ya. Kamu tahu gajah kan? Hah? Tahu. Oke. Okay. Okay, kamu sekarang jadi gajah. Jalan di sini dan melihat bahwa ini adalah sebuah makanan. Oke? Okay? Dan kamu makan ini. Kok seneng kayak gitu mukanya? Lah orang dimakan mama ayah gimana ngasih? Ya, okay. Ini lagi diajarin acting. Ini nih. Serius? Serius? Soalnya jadi menjadi kan semua ada acting itu menjadi. Masa jadi gini. Makan suai, makan suai. Malu aduh. Gak apa-apa, acting mah gak usah harus malu-malu. Ayo makan saja. Minta. Coba ditukar. Hah? Sule, jual Sule berdiri. Bayangkan kamu seorang Sarimin, seekor Sarimin, ya, yang sedang mau membeli belanjaan ke pasar. Gua Sarimin apa monyet ini? Yang benar. Monyet yang namanya Sarimin. Monyet? Iya. Coba. Action. Yoke. Guling. Yoke. Pasar. Aktor. Sule. Ini piala Citra buat kamu. Terima bagus banget kamu lainnya. Terima kasih. Ternyata gampang ya, Andre dapat piala. Iya. Cuman jadi monyet. Sudah? Bapak sudah puas? Satu lagi. Om Didi Petet ini paling suka berakting itu tanpa vokal, hanya ekspresi. Karena ekspresi itu bagian daripada akting. Coba kamu buka kacamata. Ekspresi kamu kesal, tapi kamu gak bisa tahan. Kamera. Action. Tadul, cut. Kenapa? Kok kayak mau Prosesnya metabolisme. Itu sih buka om. Ini kita lihat. Maaf. Udah baunya, udah. Iya. Lu sih. Om Didi nggak tahu ya kalau Sule itu bisa adegan meraung-raung apa namanya sedih. Iya. Om Didi belum pernah lihat kan? Belum. Coba deh, kasih tahu supaya lu sedih. Oh, lu sedih. Pacar lu kawin lagi. Keluarkan ekspresi. Bagus. Gak kuat om. Aduh. Kenapa Mamer? Aduh, kok bisa
apaan sih Dekok? Makasih. Nah, Maya. Itu si Mami lagi ribet casting katanya ya? Mm-mm. Ngapain sih ribet casting segala? Ya ribet, makanya casting. Kalau Neng nggak ribet casting. Oh. Kenapa nggak ribet casting? Kalau Neng mah ribet mikirin Kang Sule aja. Apaan lu bawa selang segala lu mau? Ini jualan bensin buat. Anu mau latihan penari ular. Hah? Itu selang bukan ular. Anu, lu nyari apaan? Nyari kunci mobil, mau nyuci mobil. Emang jatuh kuncinya? Saya taruh di laci sih, kok enggak ada di kantong. Lalu kan taruh di laci, ngapain lu bawa ke sini? Oh, iya ya. Maaf, lupa. Oh. Misi lupa, misi yang sini. Taruh di laci lu nyari ke sini. Tadi luar biasa sekali loh, waktu dia mainkan jadi monyet tadi. Persis banget monyet. Makanya saya kasih piala citra tadi. Makanya dikasih piala citra sama Meriam Belina. Emang dia kesehari-hariannya gitu? Saya sih ucapin terima kasih, cuman negesnya itu yang enak. Persis banget mah monyet ini. Loh iya, tapi lu berhasil. Tapi itu berhasil. Berhasil. Oh, berhasil. Itu berhasil. Iya, kemonyetan kamu. Monyetan kamu satu mirip sekali. Saya rasa mungkin monyet aslinya juga malu sama lo. Iya, tiba-tiba monyetnya langsung gak punya percaya diri. Iya, gak punya percaya diri, gak pede. Mami saya juga lagi pengen kayak Mbak Mer ini. Nah, tuh. Oh, ada Mas Didi tuh. Dulu ya. Ini mah dulu. Dulu ada yang... Ada pemain ya, dari Pantai Selatan, Ratu Pantai Selatan. Kayaknya ada yang mirip, tapi bukan. Bukan ya? Kalau itu Yurike. Itu Yurike? Nah, ini Yurike. Ini sudah casing. Ini Mami Yuriki. Dulu ini... Ini luar biasa juga mainnya di situ. Oh, ini pernah main sama Warkop juga. Oh, iya. Madpen Bangun, Kris Salam. Wah, ini pokoknya lah. Iya. Sama Kris Salam sempat bareng. Mami. Iya. Mau sih? Di mana ini? Mami mau acting udah. Laporan dulu laporan. Castingnya gimana? Yeah. Laporan. Laporan dulu, Bang. Laporan Mamang kepada keponakannya. Laporan. Saya terima. Titirun, barkolin jambun. Titirun, barkolin jambun. Jilalah. Laporannya. Jadi gini, Le, si Mami itu ya, ada peran yang sangat pas banget. Mana, Mas Aswi apa lagunya Memberi Amelinya ya? Yang mana? Mulanya biasa saja. Suka mana dia, Teh? Akhirnya. Akhirnya dia datang. Apapun yang terjadi, terjadilah. Itu adalah kun fayaku. Lama pisan itu lah, itu old school itu lagunya. Old school banget itu. Tahu enggak lagu Om Didi yang dulu? Om Didi. Yang dulu. Ayah hiji kurung pinuku japati. Japati kaluar bisa ada ngok-ngok. Kita kasih bila bisa terbaik. Jangan dulu banget. Gitu. Yang beginian beli di mana mau dong satu. Gak usah beli, bawa aja. Ini ya, di sini juga udah ngerepotin. Kopi itu kan peran. Harus mari minum. Laporan dulu lah yang ini. Minum. Ini punya orang main yang minum ini. Boleh. Boleh minta le? Boleh. Gimana rasanya? Kopiku kental. Musikku keras, nikmat, sungguh nikmat. Kopi dapat minta. Nyanyi
lagu kopi, padahal yang diminum teh. Nah, laporan. Jadi gini, peran yang mau diambil sama Teteh Yurike ini tuh banyak yang mau, Lek. Hmm. Dari artis lokal sampai ke interlokal. Mi, biarin aja. Ya aja udah, kalau Mang Sasi mau dicakar lagi sama Mang Sasi. Julio Estel mau. Siapa tuh? Udah pokoknya penyanyi luar lah, udah pernah mau. Penyanyi luar, pemain luar. Nicole Kidman. Drew Barrymore. Mau semua ini peran itu. Tapi gimana nih, Mami bisa lolos gak casting? Bisa, cuman caranya ya gimana? Itu harus aridu. Apa itu? Ayah duit. Biar lancar, Lek. Biar lancar. I can? Ayah kene sih sebenarnya. Jadi kalau mau masuk ke peran itu, saya bisa lah, nyelipin lah. Gak bagus, Mang, kayak begitu, Mang. Itu namanya penyuapan. Penyogokan, memaksakan orang untuk bermain, tapi belum tentu Mami bagus. Enggaknya. Nah, ya, nah. Biarin aja, Le. Enggak apa-apa sekali-kali kasih duit. Siapa tahu dengan sekali seperti itu nanti terusnya udah enggak perlu lagi uang, udah jalan mulus begitu. Om, bisa enggak kayak gitu? Jangan pelit sama emak sendiri kenapa pelit sih buka kasih sama neto. Takutnya nantinya kan dikatain, "Wah, ngapain mentang-mentang punya duit nyogok main tahu-tahu main film." Jangan. Jadi kalau ada orang casting bayar, bohong itu. Bohong ya? Bohong. Tuh. Casting tuh enggak pernah bayar. Oh, gimana? Ini bohong berarti. Kalau beli casting bayar. Kalau casting bayar. Kalau casting itu enggak pernah bayar. Itu sampaikan ke seluruh Indonesia. Oh, buat seluruh Indonesia, casting itu gratis. Tidak bayar. Hubungi di sini kalau ada yang salah. Kecuali kalau emang harus ke toilet ya, kalau yang. Nah, iya kalau toilet mah bayar. Casting. Saingannya banyak dari luar negeri, mami mau makeover aja deh, mau ke salon beli baju gitu. Ya udah, enggak apa-apa. Makeover lebih bagus. Ya, kalau makeover enggak apa-apa. Tapi Mang Sasu yang mengelola pasti. Ya, bisa. Pokoknya beres ya urusannya sama okay. Kamu, saya bisa langsung jadi artis. Aman, okay. Aman nanti nih. Bisa diatur. Saya kasih uang untuk mami dibayar tunai. Saya terima uang untuk mami dibayar tunai. Sah, sah, sah. Sah. Tapi mami bisa lolos ya. Untuk film udah? Cinta, film cinta. Film apa temanya? Cinta. Film cinta. Bisa oh, lolos ya? Pokoknya mah love story aja lah. Oh. Awas. Coba tes dulu Mang Saswi. Pokoknya polling ini. Saya tes dulu. Oh, ya. Tes dulu Mang Saswi. Kaki langit bumi yang miring. Kini bertambah kering. Nanti mas. Dalam bubuk batin. Tengah mengering, tang kecil di langit yang biru. Adina, yang paling tahu mah mungkin Mbak Merma ini. Waktuku kecil, cilebel, amat tak senang. Nang tuban di pangkalan serem, senang dicium dicium di dalam tubuh. Mang, jangan terlalu banyak dikeluarin buat sahur. Selain kasih duit. Pokoknya udah buat sahur. Ini mah guru saya, Lek. Lah tahu, Bang. Dulu main gamelan juga dulu. Pari Rusli kan satu angkatan. Main gamelan dulu, Lek. Itu salah ya. Ini mah apa aja bisa. Nyangka pasti main gamelan. Yujeng, nah ini gamelan mah tadi. Udah jalan sana. Ya, Nek. Masih mau lanjut lagi? Mau lanjut dong. Iklan dulu. Di sini aja. Tapi hati-hati loh. Lama begitu saya pernah, Nek. Sakit perut kan lama gitu sambil baca. Beres baca, udah pulang.